Keindahan berbagi ditunjukkan oleh kerukunan keluarga Indonesia Gorontalo dalam acara buka puasa bersama yang diadakan di LPTQ Kota Raja. Pemberian yang tulus dan ikhlas sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia, karena seluruh agama mengajarkan tentang memberi. Seperti hal yang dilakukan oleh kerukunan keluarga besar Indonesia Gorontalo yang ada di Jayapura, melaksanakan buka puasa bersama sekaligus melaksanakan aksi berbagi kepada warga Gorontalo di Jayapura yang membutuhkan. Meski dengan keterbatasan anggaran, tapi tak menyurutkan niat dari kerukunan keluarga Indonesia Gorontalo untuk tetap berbagi di bulan penuh berkah ini. Sumber anggaran untuk memfasilitasi kegiatan dan juga sembako yang dibagikan ini pun berasal dari anggota IKKG sendiri yang saling bahu-membahu untuk tetap memberi kepada yang membutuhkan. Saya memberikan kemudahan semampunya. Akhirnya, alhamdulillah kita bisa mengumpulkan sampai 90 sembako. Jadi dari warga oleh warga. Itu suatu keberhasilan. Merlan Uloli juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Jayapura yang selalu mensupport KKIG dan menerima dengan baik orang-orang Gorontalo di Kota Jayapura. Sementara pembagian 90 sembako ini dibagikan khusus kepada orang Gorontalo yang ada di Jayapura. Dari Kota Jayapura, Tim Liputan iNews Jayapura melaporkan.